Okey, well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ada channel macam-macam dadak. Hari ni saya nak unboxing lah. Okey, hari ni saya ada bom G amat tanpa wayar deh. Dalam kotak ni, okey, dalam kotak ni dia ada transmisor ada dua. Okey, dia ada dua transmisor. Ibu mic deh, dia ada dua. Dan juga dia ada receiver dia, dia ada sound. Dia guna 2 biji bateri dalam setiap satu ibu dia lah. 2 biji bateri saiz AA. Jadi ni saya kecek dah ni suaranya original. Dan saya guna kamera Android, iaitu open camera. Jadi kita test guna mic. Okey, sekarang ni kita guna mic cordless . Kita guna mic cordless. Dengan jarak gini je jarak dia. Okey, kita cuba lagi dengan jarak kita sorotlah. Kita cuba sorot dalam baju. Okey, kita cuba sorot dalam baju. Okey. Kalau kita buat konten ke apa, kita cuba sorot dari baju supaya tak nampak. Kan kita tengok hasil suara dia. Okey, kita tengok hasil suara dia lagu mana. Lepas ni kita guna open camera dan hasilnya ginilah seperti adik kakak dengar ni. Ginilah hasil dia, memang terbaik. Okey, saya cuba gerak jauh sikit. Okey, saya cuba gerak jauh sikit. Okey, testing. Cuba suara 1 2 3. Cuba suara 1 2 3. Okey, saya gerak makin jauh, makin jauh, makin jauh. Okey. Mana mic untuk jenama Bom G adalah walaupun dia murah tapi terbaik. Mana kalau kita dengan jarak ni kita buat video pendek dah cukup dah. Memang suara dia terbaik lah. Suara dia amat-amat terbaik. Okey. Saya pun cuba sorotlah benda ni supaya tak nampak. Contohnya belakang drama pendeklah ni. Okey. Suara dia memang terbaik dan amat terbaik. Okey, walaupun duduk jauh, suara dia tetap receive dengan derah koho dia super ya. Okey, itu dia apa ni review saya mengenai Bom G ni lah. Okay. Mengenai Bom G mic cordless. Jadi terima kasih pada anda semua. Jangan lupa subscribe, like dan share.